Halo guys, selamat datang di channel saya Rizky Pro. Jadi di video saya kali ini saya akan mengasih tahu ke kalian bagaimana cara ngapus rank plus gitu guys ya, tanpa minus-minus klub gitu guys. Dan cara ngapusnya ini tidak terlalu barbar dan tidak ngendok sekali gitu. Jadi itu sedang-sedang banget buat kalian yang pengen ngapus poin rank kalian. Ini sangat ya lumayan banget caranya buat kalian bisa ini guys ke master itu. Oke, jadi sini turun di Bima Sakti. Anjir, ternyata rame juga di sini. Waduh. Oke, kita langsung aja kita cari senjata jarak dekat dulu ya. Kita habisin musuh dulu. Ya ada yang naik zipline guys. Ada step. Oke, ada orang ini di sini. Ada orang. Oke, itu dia coy. Langsung ada kena headshot ya. Kena kepala dia guys, mampus. Oke, ada orang lagi, ada step lagi. Oke, kita tunggu dulu cuy. Mana orangnya? Oh ini guys, kesangkut dia cuy. Kesangkut ternyata gitu kan. Tersangkut coy ya. Pantesan ada step itu. Oke, kita looting bounty-nya. Oke, jadi untuk kalian ngepus di sini biar poin kalian plus itu sangat mudah banget, yaitu kalian ini guys. Kalian turun di tempat yang tidak sepi banget dan tidak ramai banget ya. Kenapa? Karena kalau kalian tempatnya terlalu ramai pasti ya akan kewalahan ya guys. Oke, di atas ada musuh, bentar dulu coy, aku akan sampahin dulu ya. Di atas ada musuh, soalnya aku akan ini adalah posisi yang enak kalau kalian pengen ngekill musuh ya guys. Kalau kalian nggak bisa jarak deketan, ini kayak gini ya. Ada musuh yang lagi perang, lagi duel, dan di sini kita sampah ya guys. Oke ya, masuk tenda dia guys. Oke, kita ke sana dulu. Oke, ini dah. Iya, oke, mati. Oke. Jadi di sini tuh sangat ya bagus banget ya triknya itu guys. Kalau kalian ada orang lagi perang itu kalian sampahin saja. Oke, di sini ada step ini. Oke, mana? Oke, ini dia cuy. Oke, aimnya busuk sekali dia. Langsung mati ya guys ya. Oke, siap coy. Ya belum apa-apa, di sini saya sudah ngekill 4 orang ya kan. Belum apa-apa aja, belum udah ngekill 4 orang, ini sangat enak banget. Jadi kalau kalian pengen ngapus ini, ada orang di sini. Oke, mendap coy. Kita ngekill dulu sini. Lagi medkit ya. Siap. Ada orang lagi di sana coy. Bentar, santai. Oke, kita akan medkit dulu coy biar enak. Nanti kita akan tembakin lagi dia. Coy, kita pakai Grosa ini ya. Mana itu orangnya? Oke, bentar coy. Oke, ini dia. Oke, langsung coy. Oke, siap. Bentar coy. Oke, mana wey? Keluar kamu biar aku bisa nembak coy. Oke, ini perang jarak jauh ya. Oke, siap. Langsung kena kepala, langsung headshot coy. Kita emotin ya biar mampus. Dan sini kita belum apa-apa udah ngekill 6 gitu kan. Mantap banget, pakai sekar guys. Oke, kita akan pakai sekar dulu, benar cuy. Oke, siap ya. Jadi di sini tuh yang paling penting kalau kalian pengen ngapus itu kalian pergi ke tempat yang kiranya itu nggak rame-rame banget dan nggak sepi-sepi banget. Karena kenapa? Kalau kalian terlalu ramai, yaitu tadi kewalahan ya guys, kalian sedang menangani musuhnya itu kewalahan. Wih, ngekill pakai landmine aku cuy. Belum apa-apa sudah ngekill 7 gitu kan, mantul banget. Nah, jadi itu kalian turun di tempat yang sedang-sedang amat seperti ini, Bima Sakti, Katulistiwa, dan ya yang pokoknya nggak terlalu ramai dan enggak terlalu sepi. Kenapa kalau sepi gitu? Kalau sepi itu kalian pasti nggak dapet kill gitu kan ya. Terus juga poin untuk menambah ranknya itu, poinnya tuh menambahnya itu sedikit sekali guys. Tapi kalau kalian ini banyak itunya ininya ya ada musuh itu 1 atau 2 itu kan lumayan kalian bisa menambah poin rank itu ya. Dan juga di sini tuh kalian tuh pintar-pintar untuk menggocek musuh gitu biar nge-lag coy. Oke. Biar ya dan ya biar kalian tuh bisa aman itu ya. Enggak langsung mati gitu kan, langsung turun langsung mati gitu kan.
bahaya banget ya, langsung turun banyak banget poinnya itu, minusnya cuy. Oke, kita dan yang selanjutnya itu di sini kalian tuh harus ini guys, jalan-jalan aja ke tempat di sini, kalian jalan-jalan aja biar poin kalian tuh bisa menambah. Atau kalau kalian takut ada musuh menembakin kalian itu, oke, ada Gilibus. Oke, jadi di sini kalian itu kalau kalian takut ada orang nembakin tuh, kalian pakai mobil aja, jalan-jalan aja gitu kan. Oke, jadi di sini kita akan jalan-jalan ya di sini, bentar coy. Oke, kita akan jalan-jalan ke sebelah sana ya, kita akan coba apakah ada musuh gitu kan, bisa kita tembak. Oh, ada musuh ini. Oke, ada musuh di sini guys, siap guys. Ya, kita akan coba ikuti dia apakah dia apa itu. Oke, jadi untuk kalian pengen ngepush ke master atau ngepush itu poinnya tuh enggak minus-minus, itu kalian tuh harus jalan-jalan aja. Atau yang pertama nih guys, yang pertama itu kalian turun di tempat yang tidak sepi-sepi banget dan tidak ramai-ramai banget itu kan. Ya misalnya Bima Sakti di sini guys, enak banget itu buat ngekill musuh ini kan. Seperti saya ini sudah ngekill 7 gitu kan. Dan ini yang hidup ini tinggal 15 lagi, yang pastinya itu plus guys. Ya, yang kedua yaitu di sini kalian harus pintar-pintar aja untuk ngekill musuhnya gitu guys. Ya kalau kalian nggak bisa ngeras ya, kalian jangan paksain ngeras itu. Yang penting kalian optimis aja, kalian bisa ngekill musuh. Dan terus di sini kalian yang ketiga ini, kalian jalan-jalan aja ke menyusuri map itu biar poinnya itu plus ya, karena survivor atau jalan-jalan itu menelusuri map itu juga bisa menambah poin rank kalian gitu. Lumayan banget poin rank kalian bisa plus ya kan, apalagi ya sedikit-sedikit nanti akan menjadi bukit itu guys, kan bagus banget itu kan. Oke, kita akan lanjut aja jalan-jalannya. Oh iya, ada yang nembakin, kita tetap slow aja, kita lari aja di sini. Oke, jadi jangan panik, kalian jangan menembak balik, malah kalau menembak balik akan mati. Oke, kita medkitan dulu, dan di sini kalian bisa menonton lanjut aja video ini ya. Ya, apabila bermanfaat jangan lupa tekan tombol like-nya guys. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian guys. Oke guys, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Pastikan juga kalian sudah menonton sampai detik terakhir ya guys. Oke guys, bye bye. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I find, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on.
I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the theme. Every night, got a team. I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming.